Aku tadi kata kataku. Ah, ah. Karya terbesarku. Apa itu? Sempurna. Tidak. Apa yang direncanakan Spons itu sekarang? Berapa banyak? Bisakah kau hentikan itu? Oh, hai Squidward. Apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengarmu karena selangnya berisik sekali. Aku akan mematikannya dulu ya. Apa yang ingin kau katakan? Tolong matikan airnya. Aku sudah melakukannya. Baiklah, aku akan melakukannya lagi. Tidak. Ya, sudah mati. Bagaimana? Mengerikan. Semua yang kau lakukan sangat mengerikan. Kuharap kau segera pindah dari sini. Pindah? Tapi Squidward, aku sudah di sini. Kau lihat itu? Apa yang membuatku bersin? Mungkin karena debu barnikel yang kau bersihkan. Tidak masuk akal. Siapa yang pernah mendengar debu membuatmu bersin? Oh, baiklah. Mungkin kau alergi dengan rumah nanasmu. Kau tidak bisa alergi terhadap rumahmu. Atau bisa? Tidak. Oh, kenapa aku juga repot-repot mencoba menjelaskannya? Tentu kau bisa alergi pada rumah. Aku... Tunggu, kau bisa alergi terhadap rumahmu. Bolehkah aku meminta serbet tambahan? Jadi kau ingin minta serbet tambahan? Hentikan, berhenti menirukanku. Demi Neptunus, tutup mulut berbakatmu itu. Ya, selamat tinggal. Semua orang masih menyukainya. Ya. Apakah kita sudah bersenang-senang Squidward Tentacle? Oh, sudah cukup. Aku tidak tahan melihat tiruan sempurnaku lagi. Aku tidak berpikir akan mengatakan ini, tapi aku lelah melihat diriku. Aku berhenti. Gawat, SpongeBob benar-benar di luar kendali dengan obsesi menirunya. Kau benar, Sandy. SpongeBob kehilangan kontak dengan kenyataan. Aku telah melihatnya. Mereka menyebutnya penyakit karena menirukan. Penyakit karena menirukan. Ini teman baikmu, SpongeBob. Ayo lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu sampai kau bisa aman. Aku tak akan bisa pernah aman, tidak sampai lukisanku hilang. Tidak, Squidward. Kau tidak bisa meninggalkan dunia lukisanmu. Benar, tapi lebih baik daripada merampas duniaku. Ayolah, teman. Hancurkan lukisan itu sebelum Tuan Krabs kembali. Aku tak bisa melakukannya. Lukisan ini luar biasa. Hei, menjauhlah dari lukisanku. Maafkan aku, lukisan. Hanya kau atau aku. Iya. Sekarang ini benar-benar seni. Apa? Benarkah? Begitu mendalam, sangat berbahaya. Ya, rasakan karya seniku. Jangan ganggu lukisanku, monster. Tidak. Itu adalah pertunjukan seni paling menggembirakan yang pernah aku lihat. Benarkah? Berarti itu pasti berharga jutaan. Hei, beri aku jalan. Tuan Krabs, Squidward, kalian tidak perlu melakukannya. Oh, jangan menghalangi kami, SpongeBob. Iya, yeah, berhenti mencoba menyensor uang kami. Maksudku, seni kami. Yeah.
Bravo! Bravo! Rasakan ini! Ya ampun! Jadi, berapa banyak kau akan membayarku untuk semua ini? Tidak ada. Kinerja seni adalah tentang momennya. Kau tidak bisa beri harga untuk itu. Apa? Tunggu, kembali ke sini, kau pengkhianat! Apa itu? Sepertinya sebuah kotak. Siapa pemiliknya? Mungkin itu tertulis di sisi lain. Tak ada. Lihat, kotaknya terbuka. Benarkah? Ya. Ini sesuatu. Aku tahu itu, tapi apa gunanya barang-barang itu? Ini pasti untuk mengambil buku dari rak paling atas. Ini pasti tempat makan krim kocok. Patrick, kau tidak apa-apa? Ini pasti tempat tidur siput portable. Nina mau bogeri. Aku ingin coba. Oh, ini mungkin sudah menghabiskan pagimu, Squidward. Tapi ini makanan yang cocok untuk raja. Oh, Madam Croquet-ku sudah siap. Apa itu? SpongeBob, Patrick, apa yang kalian lakukan? Begoniaku. Apa yang sedang kalian lakukan dengan semua peralatan ini? Peralatan? Kedengarannya masih berhantu. Aku benci SpongeBob, aku benci Krabs. Kuharap mereka meninggalkan samudra dengan naik taksi dan semua pelanggan bisa mencium perutku karena aku satu-satunya. Tuan Squidward! Kau tahu aku telah memutuskan. Kau bagian besar dari tempat ini. Dan aku harus berbagi nama denganmu. Lihatlah. Aku tidak mengerti, Tuan Krabs. Terlihat sama. Naiklah ke atas sana. Lihat lebih dekat. Di mana? Di bawah kata-kata. Krusty Krab. Krusty Krab. Dan milik SpongeBob. Oh, Tuan Krabs, kau yang terbaik. Aku yakin kau suka tempat ini. Hei, apa gunanya tuas ini? Balkon otomatis. Apa gunanya ini? Tidak, tunggu. Hei, Squidward, tempat ini hebat. Apa gunanya tombol ini? Tolong jangan SpongeBob. Hai Nyonya Puff. Tentu saja. Kau harus berada di sini untuk belajar menyetir. Jangan khawatir Nyonya Puff. Kau akan belajar dari seorang master. Bagus. Untuk menjalankan gelembungmu, pompa saja kakimu seperti ini. Awal yang bagus. Oh,
Kau sudah bisa. Sungguh? Itu benar. Kau hanya perlu tes terakhirmu di luar sana. Perlahan dan tenang. Bagus sekali. Halo. Kau tahu, semua tentang kapal gelembung ini tidak terlalu buruk. Mungkin aku bisa. Oh, tidak, Nyonya Pap. Kau tidak sengaja masuk jalan bebas hambatan. Awas! Tidak! Tidak apa-apa, tenang saja. Jadi kita harus meyakinkan bahwa yang terpenting SpongeBob tahu betapa kita semua sangat peduli padanya. Mengapa kita tidak menghancurkannya saja dan menyelesaikannya? Jangan ganggu sahabatku. Itu hanya sebuah syarat. Dengar kalian. Kalian para prajuritku. SpongeBob membutuhkan kita. Dan yang lebih penting lagi, aku membutuhkannya. Untuk berhenti meniru pelangganku. Benar, teman. Itu hampir seperti semangat. Ya ampun, ada tamu berkunjung. Aku tidak sabar menirunya. Halo, Patrick. Ada Sandy dan Squidward dan Tuan Krabs. Plankton juga. 5 sekaligus ya. Baiklah, akan aku lakukan. Hoi, ahoi. Hoi. Salam. Pergi saja. Kenapa? Kita perlu bicara. Tentu saja. Dengan senang hati. Tentang apa? Tak peduli. Kau tahu, tidak apa-apa untuk jadi diri sendiri, SpongeBob. Aku sedang mencobanya, Sandy. Aku sedang mencoba. Kau pasti bisa, SpongeBob. Konsentrasilah, dan semua akan kembali padamu. Selamat pagi, Jerry. Uangku! Potongan karate! Wah! Aku pernah kuliah. Aku bilang makan peti kalian. Aku tidak bisa. Aku orang aneh. Aku orang aneh. Aku ini aneh. Hey! Shelby Nautica ya? Oh, sebuah nama yang indah. Terima kasih. Oh, maksudku terima kasih. Oh, bip, 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 bop, bip, bap, bap. Aku akan segera kembali membawa menu khusus kekasih. Ini berjalan begitu hebat, SpongeBob. Karen benar-benar cemburu. Ini dia. Aku membuat spesial bencang untukmu dan untuk teman kencanmu yang cantik. Seember penuh gemuk, penuh mur dan bau. Plankton, aku tidak mau makan ini. Jangan merusak ini untukku, SpongeBob. Tolong, makan saja. Oh, sayangku, Shelby Nautica. Kau adalah wanita paling cantik yang pernah aku lihat dalam hidupku. Plankton, kau mengatakan hal yang paling manis. Oh, ya ampun. Aku tidak pernah tahu apa itu cinta sampai aku bertemu denganmu. Kau telah menjadikanku robot wanita yang paling bahagia di dunia. Hei kau, lepaskan tanganmu dari priaku. Kau lebih baik pergi, Nona. Tidak ada yang bisa membuat Plankton senang sepertiku. Kami adalah belahan jiwa. Kami akan menikah dan mencetak 1347 bayi. 1000 apa? Oh iya, kalau kau memang jatuh cinta, aku tidak akan menghalangimu. Plankton milikmu. Ya. Yeah. Hei, Patrick. Kau sedang apa? Aku mendapatkan kupon gratis ini dan aku akan membawakanmu es krim.
Kau baik sekali kawan, tapi aku sudah punya. Tapi aku akan memberikanmu es krim. Untuk apa aku sudah punya? Karena aku pria baik. Wow, ini dia orang yang paling baik. Hore, aku memenangkan kupon gratis. Bagaimana kau tahu tentang kupon gratisku? Oh, bulu kuduku. Mereka selalu berdiri kalau ada yang gratis. Aku juga tahu betapa beratnya kupon gratis es krim itu. Dia berat. Tanggung jawabnya terlalu berat untuk pria baik sepertimu. Begini saja, aku akan menukar kuponmu itu dengan jabat tangan yang sangat berharga. SpongeBob memang suka jabat tangan. Kau seharusnya malu pada dirimu sendiri mengambil keuntungan dari orang baik. Ah, tidak bisakah kepiting tua ini mendapat kegembiraan yang jahat? Hei, kau merusak semuanya. Aku hampir saja dapat jabat tangan. Kau memang orang payah. Krabs ingin mencuri kupon milikmu. Mencuri kuponku? Kenapa aku tidak bisa tidur? Ayo coba lagi. Susu hangat. Suara ketenangan. Matikan lampu. Tidurlah Squidward, pejamkan matamu dan semuanya akan jadi lebih baik esok pagi. Oh ya, Fish Bomb Cola. Ayo keluarkan. Bisakah kalian berdua tidak berisik? Hai Squidward, apa kabar? Sangat mengerikan. Aku belum tidur selama 3 hari. Hei, hebat sekali. Ini tidak hebat. Aku punya audisi orkestra Bikini Bottom Philharmonic besok pagi dan aku sangat gugup. Kumohon hentikan. Kenapa tidak coba jalan-jalan? Aku dulu begitu. Kau tahu biasanya aku melompat dan berteriak saat kau memberi saran. Tapi ini aku sangat lelah dan aku akan mengikuti saranmu. Tidak, Patrick, tidak. Kita harus tetap tenang. Beritahu orang tuaku, aku sayang mereka. Semua tiara! Waktunya bermain bagus. Itu monster dengan suara SpongeBob. Patrick, jangan.
akan ditutup. Squidward, Squidward, ah, Squidward, aku butuh pelukan. Berarti tidak ada pelukan. Tidak akan ada pelukan. Menyolah dariku, kau dasar monster. Hai SpongeBob, dengan memakai pakaian dalammu, itu keren. Aku mengambil suratmu. Apa itu? Ini asuransi jiwaku. Aku punya satu untukmu juga. Ya ampun, asuransi jiwa, asuransi jiwa, asuransi jiwa, asuransi jiwa, asuransi jiwa. Apa itu asuransi jiwa? Aku juga tidak tahu. Yang jelas, selama sisa hidup kita, kita dilindungi. Kita tidak bisa terluka. Kontrak ini terasa meyakinkan, tapi aku tidak percaya. Ayo kita sakiti diri sendiri. Akhirnya, sesuatu yang aku kuasai. Ayo. Luar biasa. Kau bisa memukulku semaumu. Aku tidak bisa terluka. Asuransi ini benar-benar bekerja. Aku tidak bisa disakiti. Ya benar, aku balapan kuda laut. Oh, aku tidak tahu apakah aku akan menyebut diriku sebagai idaman wanita. Ya ampun, apa yang kalian lakukan di sini, ha? Huh? Kami coba saling menyakiti. Ya ampun, apa? Ada laba-laba laut di atas kepalamu. Ini bukan laba-laba laut, Patrick. Ini rambutku. Oh, tunggu sebentar. Saling menyakiti. Oh, aku akan senang melihat ini. Berhenti, berhenti, berhenti. Kupikir kalian saling menyakiti. Iya, itu memang benar. Nah, kau tidak akan melakukan kerusakan apapun dengan bantal muka ini. Nah, coba yang ini. Squidward salah. Alat ini hanya bisa membuat kita menghilang. Laba-laba laut. Tidak, Patrick. Aku tergelincir. Aku jatuh. Aku bahkan tidak mematahkan tulangku. Giliranku. Aku tidak seimbang. Aku jatuh dari ketinggian dan tidak terluka. Hey SpongeBob, kau kelihatan keren hari ini. Tentu saja, karena aku SpongeBob Kaisar Laut. Oh. Tidak, es krimku. Oh, mengapa dunia begitu penuh kesedihan? Jangan takut, temanku. Kau akan mendapatkan semua es krim yang kau bisa makan. Tidak, kau hanya akan memperburuknya. Ini hari yang terbaik. Tidak, hari yang paling buruk. Punggungku. Lihat kan? Aku bisa memperbaikinya. Hore! Aku bisa membuatmu bahagia juga. Kau tidak bisa. Kenapa kau masih belum paham? Sebuah geyser es krim. Otak membeku. Tidak bisa kuhabiskan. Aku belum pernah sekecewa ini pada diriku sendiri. Jauh lebih baik. Terima kasih kamar mandinya. Konyol, itu bukan kamar mandiku. Ya, kalau begitu kau akan butuh sepatu baru. Ya ampun, berarti kau akan tinggal bersamaku. Ya. Ya. Kita
akan menjadi teman sekamar terbaik yang pernah ada. Oh, ingin saling merapikan rambut. Oh, lupakan saja. Banyak jam tidak tertahankan kemudian. Oh, cintaku. Betapa bodohnya aku. Kau selalu menjadi satu-satunya untukku. Oh, Plankton, aku tahu kau sedih karena Karen mengusirmu. Mengusirku? Aku yang menguncinya di dalam. Hei, tempat ini aman untukmu. Tidak masalah jika kau ingin membicarakan perasaanmu. Ada yang tegang? Hei, apa? Turun, turun. Oh, di situ tempatnya. Sekarang katakan kenapa kau bertengkar dengan Karen. Aku tidak tahu, aku hanya melakukan apa yang biasa kulakukan. Jika Karen mengusirmu karena kau melakukan hal yang sama, mungkin kau harus belajar untuk tidak melakukan hal yang selalu kau lakukan. Tapi aku yang terbaik. Ya, terkadang kau bisa menjadi sedikit agresif. Aku? Agresif? Beraninya kau. Mungkin itu benar. Terkadang aku bisa menjadi sangat menjengkelkan. Kuperintahkan kau untuk membantuku menjadi Plankton yang lebih baik. SpongeBob, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Wah, akhirnya dia bisa tidur. Sepertinya kita sementara di sini. Sampai jumpa besok, Patrick. Ya, aku mungkin harus. Bukan permandaniku, di mana aku? Siapa aku? Patrick, tenang, kau di rumahku. Dan itu milikmu. Benar. Permandani. Squidward, waktunya bangun. Bangunlah, Squidward. Squidward tidak bisa bangun. Permandani. Bangun! Ayo bangun, Squidward! Mungkin kita harus lebih keras. Bangun! Patrick ini buruk. Dia tidak akan bisa audisi untuk orkestra Philharmonic. Kita harus apa? Kita harus membuat Squidward kedua di laboratorium. Patrick, kau memang jenius. Siap.